Ini kita panggil nih bapak yang rambutnya putih. Ya kan Pak? Yang rambutnya putih pasti presiden. Ya Pak? Ya kan biasa aja nih. Ya presiden, tapi presiden Republik ya mahal lah. Tepuk tangan dulu dong buat panggil Presiden Republik yang mahal. Saya menterinya, Menteri Knalpot. Gimana nih Pak? Ini kayaknya sudah 50 tahun Pak yang mahal. Bapak, saya lihat sudah ada perubahan. 50 tahun aja masih sehat. Postur rangkanya masih utuh. Pantas tinggi ya. Tingginya 160. Jangan ngomong 160 gak banyak kurang mas. Jangan nyindir dong. Saya mau ngomongin, saya ngomong sama bapak. Saya tetangga saya ngomong sekarang rangkanya udah melewat pak. Padahal umurnya sama bapak. Mancing, mancing. Susah deh nanggapin komen di perumahan mereka. Harapannya deh Pak nih, ini saya ngomongin harapannya kotor Pak, bukan perumahan lah ya. Kalau harapan launching Yamaha NX2 apakah mungkin jadi smart seal di depan? Ya kan? Apa mau ngontrak saya seumur hidup? Ulang tahun Yamaha yang ke-50. Betul Pak. Jadi kontraknya 50 tahun lagi ya. Wah. Sampai ulang tahun ke-100. Nah, ini, Pak. Tapi lama-lama saya bisa dikolong nih Pak. Ya pokoknya ya. Ya Pak ya. Jadi yang lain semakin ketinggalan. Ya, tapi jangan membuat jembatan lagi. Enggak apa, semakin di depan. Pan semakin anggota dewan jadi semakin kolam. Iya Pak. Biar ya penasaran Pak. Ini saya juga mau ngomongin buat teman-teman Yamaha, teman-teman dari jurnalis, wartawan. Itu di kolom bangku kita menaruh voucher. Voucher silakan ya. Ada menginap, voucher menginap seminggu di Polda Metro. Oke, gimana Pak kalau kita langsung kita tonton videonya Pak. Jika melihat tekad bangsa Indonesia, lihatlah mereka di jalanan. Meski semangat terdepan, mereka tak cepat puas. Yang ada di depan semakin di depan. Ada yang hidup yang maksimal. Kerajaan berutang-utangan. Akselerasi maksimal semakin depan. Navigasi maksimal semakin di depan. Dan maksimal semakin di depan. Jadilah semaksimum di depan bersama Yamaha. Gua mau nyobain, jangan banyak komen. Yamaha NX Turbo dan semaksimum di depan.